Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib Di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran akhlak dari kitab Taisirul Khalaq bi Ilmil Akhlak yang ke-22 yang akan membahas al-iffah atau menjaga kehormatan diri. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia. Secara etimologis, iffah adalah bentuk masdar dari apa ya ifu, iffatan yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan kehormatannya sebagai orang yang beriman. Ifah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri dan memelihara kehormatan diri. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, nilai, dan juga wibawa seseorang bukanlah ditentukan oleh kekayaan dan jabatan, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi nilai dan wibawa seorang itu justru ditentukan oleh kehormatan dirinya. Oleh sebab itu, untuk menjaga kehormatan diri, setiap orang haruslah menjauhkan dirinya dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, seorang harus mampu mengendalikan hawa nafsunya yang tidak saja dari hal-hal yang haram, bahkan kadang-kadang harus juga menjaga dirinya dari hal-hal yang halal. Mengapa? Karena bertentangan dengan kehormatan dirinya. Karena bertentangan dengan kehormatannya, contohnya seperti mengemis itu halal, tapi bisa menjatuhkan martabat seseorang. Untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri kita, IPA hendaklah kita lakukan di setiap waktu. Hal ini dapat kita mulai dari memelihara hati atau kolbu, untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Nah, ketika hati menghayal seperti itu jangan biarkan jangan biarkan hati kita itu menghayal hal yang buruk berimajinasi pada hal yang tidak baik karena bisa saja benar-benar kita melakukan apa yang awalnya hanya sebuah khayalan kesucian diri itu terbagi ke dalam beberapa bagian antara lain kesucian panca indera Allah swt berfirman di dalam surat an-nur ayat 33 wal la nikahan hatta min dan orang-orang yang tidak mampu menikah ndaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dan dengan karunianya. yang dimaksudkan menjaga kesuciannya di sini adalah menjaga kesucian dirinya dengan tidak memandang dengan sahwat pada lawan jenis, melakukan zina, hubungan seks dengan sejenis, dan lain-lainnya. Yang berikutnya kesucian jasad. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, kulli li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min bihinna dzalika adna ayyu'rafna fala zain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Yang berikutnya, kesucian lisan dengan cara tidak berkata yang menyakitkan orang tua seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa qadza rabbuka alla ta'budu ta illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna intakal kibara ahaduma au aw, au kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharhuma wa qul qawlan karima dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah hus prek dan lain sebagainya dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dengan demikian seorang yang afif yaitu orang yang menjaga kehormatannya itu disebut afif adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun yang diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara-perkara tersebut dan menginginkannya contohnya mengemis atau meminta-minta itu halal tapi itu bisa menjatuhkan martabat dan kehormatan kita orang yang afif orang yang menjaga sifat ipahnya tidak akan melakukan perbuatan mengemis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya siapa yang bisa menahan diri dari meminta-minta maka Allah akan memelihara dan menjaganya. Dan siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selainnya, dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selainnya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Agar seorang mukmin memiliki sifat iffah, maka harus melakukan usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dengan melakukan dua hal berikut ini yaitu memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap, tidak arep-arep mendapat apa yang di tangan mereka. Orang jaga keawai wong. Hingga ia tidak meminta kepada makhluk baik secara lisan ataupun secara tingkah laku, secara tidak langsung. Orang yang menjaga ifah dia akan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Allah itu mengikuti persangkaan baik hambanya. Bila hambanya menyangka baik, ia akan beroleh kebaikan. Untuk mengembangkan sikap IPA ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang Muslim untuk menjaga kehormatan diri, di antaranya. Selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah. Pegangannya sunnah Rasulullah. Selanjutnya, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya, artinya uh, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas akhlaknya, tidak baik akhlaknya. Yang berikutnya, selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, dan berpakaian secara Islami. Dia tidak akan makan atau minum sebelum jelas apakah makanan atau minuman itu halal. Kalau halal makan, kalau tidak, halal tidak dimakan. Walaupun harus menahan lapar dan haus, kecuali kalau sampai zorurot, artinya kalau tidak makan dan tidak minum, kemudian mati. Dan juga berpakaian secara Islami, yang berikutnya selalu menjaga kehalalan makanan. Jadi, apa yang kita makan harus kita pastikan itu halal. Apa yang kita minum itu harus kita pastikan minuman yang halal. Dan rizki yang diperolehnya juga dengan cara-cara yang halal. Selanjutnya menundukkan pandangan mata atau ghodzul basor dan menjaga kemaluannya. Yang berikutnya tidak khalwat atau berduaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya Dan yang ketiga senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah. Inilah beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga sifat ifah yang ada pada diri kita. Ifah ini merupakan akhlak yang paling tinggi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil sehingga anak-anak tersebut memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti karena akan bisa membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat ifah akan lahir sifat-sifat mulia seperti sabar, kona'ah, jujur, santun, dan akhlak terpuji lainnya. Ketika sifat ifah ini sudah hilang dari dalam diri seorang, maka akan membawa pengaruh buruk dalam diri seseorang itu. Akal sehat akan tertutup oleh nafsu sahwatnya. Akibatnya, dia tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan haram. Dalam banyak hal, Al-Quran dan hadis telah memberikan contoh nyata dari ifah. Di antara contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pertama untuk menjaga kehormatan diri dari hubungannya dengan masalah seksual, seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, menjaga pergaulan, dan juga pakaiannya. Selain itu juga tidak mengunjungi tempat-tempat yang ada maksiatnya, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkannya kepada perzinaan. Contohnya seperti berduaan laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, Kullil mu'minina yahudzu min absarihim wa yahfadhu purujahum. Zalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. mu <tik> dan Katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wala zina innahu Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Wa idza kirama. Wa idza kirama. Dan apabila mereka lewat di tempat-tempat hiburan -tempat yang tidak berfaedah, mereka melewatinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, Iya ka wal khalwata bin nisa, waladi nafsi biyati ma khala rojulun bimraatin, illa ta syaitonu baynahuma, huma, wali ayaz khinziran, rojulun hinziran bidinin awhamatin hamatin khairun lahu min ayyaz hama mangkibuhu mangkibam ra'atin la takhillu lahu. Rasul bersabda, awas, jauhilah bersepi-sepian maksudnya berduaan dengan wanita. Demi Allah yang nyawaku ada pada kekuasaannya. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan kecuali masuk setan di antara keduanya. Sungguh Bila mana berempitan seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik bagi laki-laki itu daripada menyenggolkan pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya.